unggulan dan atau inovasi yang memang di Desa Kampung Baru ialah kedelai crispy. Ya. Berapa macam produk yang ada di kita, Bu? Untuk saat sekarang ini kedelai crispy, crispy aneka rasa, rasa melon, coklat, balado, kebiri, jagung. Kita punya 4 rasa. Kita punya 4 rasa, 5 rasa dengan stok satunya ori, 4 rasa original. Jadi bahan bakunya darah ini kan di area kita di sini sendiri di desa kita atau memang harus kita ada di desa luar atau memang desa kita? Bahan baku misalnya kita dari luar. Jadi kalau kedelai hari ini yang kita peroleh dari mana? Kalau kedelai kita beli di Losmawe ya, karena kita belum punya apa ya petani kita ya. Petani kita belum tahu ya, belum tahu dan belum punya channel ya, di mana ada petani kedelai. Berarti secara umum sekarang ini kedelai berarti pasarnya dari pasar di pasar kita beli mungkin dari kedelai Medan gitu ya. Ya. Secara umum kedelai Medan lah kita ya. Karena kalau di Aceh kita produksinya belum tahu kita kemudian itu kita belum ada ya. Ya mungkin itu salah satu. Mungkin kalau masalah gambaran keripik rasa melon rasa mana yang melon ini melonnya bukan? Iya, coklat. Coklat ya. Yang mungkin kalau pisang ini masih ada ini bahannya di sekitar kita. Mungkin, ya. Jadi kalau kita hitung ini mulai perhitungan kita nggak usah besar, mungkin perhitungan dalam 1 kilo. Kalau kita buat kedelai crispy ini, berapa dapat dari mulai kantong ini? Ini kantong ukuran berapa, Bu? 1,5 kilo. Nah, gitu. Jadi kalau 1,5 kilo berarti Bu, kalau dalam 1 kilo 2 dapat? Iya, iya. 2. Yeah. Ini nggak di 2 udah dikeringkan dalam arti gimana Bu? Ini 2 ini kan tambah bumbu lagi ini. Nggak ada lebihnya, nggak ada lebih. Nanti Pak, pokoknya dalam 1 kilo kedelai dalam 1 kilo kedelai mentah bisa kita produksi sampai 1 kilo 8 ons. Setelah tempuran crispy. Iya, setelah jadi crispy. Berarti dalam 1 kilo kita dapat 8 ton, jadi 1 kilo 8 ton. Oh, 1 kilo 8 ton. Ya. Jadi perhitungan 1 kilo 8 ton itu kalau kita jual setelah kita bungkus seperti ini berapa perhitungannya? Kami jual per kilonya itu 50.000. Iya. 50.000. Kemudian kalau dari bahan keseluruhannya yang kita inginkan ini kalau bahan mungkin dari Medan. Nah, dari Medan kita ini kan beli dalam 1 kilo, mungkin 1 kilo kedelai. 1 kilo kedelai. Ini kan sekarang 1 kilo kedelai mungkin kita produksikan mencapai 1 kilo 8 on. Iya. 1 kilo 8 on berarti kalau kita jual sekarang dalam 1 kilo itu kan 50.000. Iya. Ya, 50.000. Berarti kalau 1 kilo 8 on berarti sekitar berapa? Menjadi 90 sekitar apa? Sekitar 80.000. Iya, setelah jadi crispy dalam 1 kilo kita dapat 8 on jadi 1 kilo 8 on. Kalau 1 kilo 8. Ya. Jadi perhitungan 1 kilo 8 on itu kalau kita jual setelah kita bungkus seperti ini berapa perhitungannya? Kami jual per kilonya itu 50.000. Iya. 50.000. Kemudian kalau dari bahan keseluruhannya yang kita inginkan ini kalau bahan mungkin dari Medan. Nah, dari Medan kita ini kan beli dalam 1 kilo, mungkin 1 kilo kedelai. 1 kilo kedelai. Ini kan sekarang 1 kilo kedelai mungkin kita produksikan mencapai 1 kilo 8 on. Iya. 1 kilo 8 on berarti kalau kita jual sekarang dalam 1 kilo itu kan 50.000. Iya. 50.000.
Berarti kalau 1 kilo 8 ton berarti sekitar berapa? Menjadi 90 sekitar apa? Sekitar 85.000 lah ya. Nah, sekitar 85.000. Berarti kalau modal dari mulai kedelai sampai kita sedang membuat krispinya mencapai berapa? Satu kilo dalam 1 kilo kacang kedelai kita buat produksi kacang itu modalnya kurang lebih 35.000. 35.000 ya. Itu sudah ada masuk harga kedelainya dan harga kedelai dan harga krispinya bahan berarti mencapai 35.000. Berarti persentase 35.000 kita hitung dengan mencapai 83.000 berapa sampai lebih daripada 100% ya. Kalau perhitungan kita 35.000 menjadi 85.000 lebih daripada 100%. Nah, jadi ada hambatan untuk pembuatan hal seperti ini. Tidak. Jadi sekarang kan mungkin bahan alat kerja dan sebagainya ini sangat modalnya sangat besar atau berapa modal yang memang selama ini tidak dibutuhkan untuk sekali produksi? Berapa modal kita untuk sekali produksi? Kurang lebih 1 juta ya dia? Satu dengan kacang satu karung? 1 juta berapa kemarin ya? 1 juta hampir 1.700.000 ya dia? Kurang lebihnya. Ya. Nah, itu tergantung kalau alat-alat kerja mungkin ada alat kerjanya apa alat press atau apa? Ada spinner, ada tiller. Nah, untuk seperti ini kita butuh tiller ya. Tiller. Terus untuk pengiringnya kita punya spinner. Karena kalau kita buat produksi kacang tanpa pengiring minyak itu produk kita tidak tahan lama. Jadi ini tahan lamanya dengan apa namanya biner apa biner biner ya karena kan minyaknya sudah kering pak sudah tidak mengandung minyak lagi kita menggunakan pengawet kita pakai pengering minyak biner berarti itu alat pengering minyak ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana cara pembuatannya kemudian kita maksudkan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat pasar yang selama ini mungkin di daerah-daerah mana aja pasarnya? Masih sekitar kita di sini ya. Di sekitar ini ya. Belum di pasar di luar-luar belum. Belum. Karena kita masih terkendala dengan PIRB. Kita sudah turun tapi PIRB-nya belum keluar. Ya, tidak memerlukan apa produksinya belum selesai. Tapi kalau kita lihat hasil hari ini memang sangat menjanjikan. Yang pertama dari dengan 35 perhitungan kita dalam 1 kilo itu menjadi setelah produksi menjadi 1 kilo 8 ons. Jadi kalau kita hitung dengan modal 35.000 menjadi 85.000, jadi hasilnya lebih daripada 100 kita dapat menghasilkan. Mungkin nanti ada langkahnya dan ada keuntungannya untuk lampu dan sebagainya. Ya. Jadi kalau itu pun kita hitungkan, mungkin masih kita bisa mencapai 100% dalam pola keuntungan. Kalau kita hitung modal dengan keuntungan yang ada, karena saya ini sangat menentukan bagi pengembangan usaha mungkin salah satu ini atau dari usaha BUMG Desa Tambun Baru, ya. Dan baru kita berkembang dalam pola pengembangan ini. Cuma ada yang sedikit nanti sambilan kita lihat bagaimana memproduksi. Cuma yang ingin kita tanyakan, mungkin nanti produksi kita ada yang diadopsi, mau daerah mana, Kalimantan, keluar daerah atau dalam daerah, kemana-mana. Yang ingin kita sampaikan hari ini karena ini kita program dalam program inovasi desa. Jadi mana tahu ini nanti kita di ke daerah mana misalnya. Jadi yang ingin kita tanyakan, apakah misalnya ibu atau mungkin yang memang sudah
sudah mengetahui bagaimana pola produksi dan bagaimana membuatnya, orang minta untuk dididik di sana, melatih orang lain, apakah bersedia? Iya. Itu harus dibagi. Ya, alhamdulillah. Jadi yang paling utama itu, karena sekarang apa yang ada di inovasi sistem sekarang, semua nanti akan dikembangkan dalam usaha, kemudian siapapun yang ingin berminat, nanti kita akan bisa melakukan dan biar kita lihat bahannya bagaimana yang bisa dilakukan. Kalau untuk keripi ini kita masih menggunakan plastik dan tangan manual ya, manual karena kita baru, kita belum punya mesin pengaduk, jadi kita masih manual dan benar-benar tradisional. Nah, seperti itu sih kalau di shopping Pak, harus mulutnya harus. Nah ini mesin penggilingnya Pak, pengaduknya, jadi benar masih tradisional. Ini rasa coklat ya? Ini rasa coklat. Kita coba. Ya. Kita coba. Kita coba. Ya. Tapi ada dua terus itu dulu. Coba ya. Pak. Ya. Baik, Pak. Coba dulu. Ayo dong. Sekarang tenaga mungkin ibu-ibu juga ada ini kan bisa
bisa ke kampung tenaga kerja di PMG juga. Kemudian mungkin satu keterampilan juga yang bisa memproduksikan hasil kerajinan ataupun keterampilan usaha dalam rangka BUMG desa tempat. Ini sama-sama kita bisa lanjutkan ke depan ini. Jadi waktu pas waktu dia akan mati ya. Kita buka langsung kita masukkan ke plastik, seperti ke kemasan, ke wadah dulu. Coba pegang gimana? Tadu gimana? Tempat keringan. Ya, berarti kekeringan betul-betul kering, Bu ya? Iya. Ini beda lagi ya, kadang. Jadi itu kurang kering ya. Ini kering. Kurang kering ya. Berarti benar-benar ini kering. Ini tidak berminyak lagi. Sudah memang enggak ini kan. Berarti yang pertama antisipasi untuk kolesterol ini sudah bisa dilakukan. Bisu keamanan untuk kesehatan sudah bisa di ini. Masukkan ke plastik kemasan atau langsung kita. Plastiknya khusus di cetak. Iya. Jadi nanti udah dipakai mesin ini, pakai kitnya lagi. Kalau kemudian saya dia untuk oleh-oleh atau di perjalanan setelah dibuka masih ada lagi ininya Pak. Jadi dia nggak perlu diberi alis karet karena udah dibuka. Jadi kita dua. Oh, ada pengamanannya. Nah, berarti kan untuk makan di jalan dia. Langsung. Enak kan? Langsung. Jadi dia keluar. Belum. Ini kan belum. Disedih lagi, belum dilim lagi kan. Jadi setelah dari ini, kalau misalnya lagi perjalanan untuk makan di jalan, masih bisa lagi. Jadi kan nggak repot lagi, nggak satu makan. Oke. Jadi, tapi ini terus. Jadi, BUMG Tambun Baru. Dan terima kasih. Terima kasih juga kepada kunjungan tim dari tim inovasi. Semoga tim inovasi lebih bisa berkarya dan berguna bagi Kabupaten Kota.